갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going, going, going crazy. Hello guys, welcome to Farley S Daily. Aduh, pusing nih mau ngomong apa. Soalnya masih vlog pertama. Maafin ya guys. Oke guys, jadi hari ini itu aku sama Farel mau bikin kue nih. Nah jadi rencananya kuenya bakalan kita bagiin ke panti. Plus kita berdua mau ngasih hadiah juga ke anak-anak panti. Karena kalau berbagi itu kan kita bakalan dapat pahala. Tapi ada satu hal guys yang aku takutin. Kalau kuenya gosong gimana? Doain aja ya guys biar kuenya gak gosong. Bi. Kenapa? Terigu gula sama baking habis nih. Ya belilah, gitu aja manggil. Ya kamu bantuin dong, aku mana tahu kayak gituan. Apalagi nawar, cewek kan kalau mau belanja selalu aja nawar. Jadi kamu lebih tahu gituan. Ya udah, tunggu bentar. Gini banget deh guys, punya partner cowok, apalagi cowoknya si Farel. Iya. Kita belanjanya di mana nih, Al? Astaga, ya di Umart loh, Rel. Masa di kafe sih? Aneh memang nih anak. Kayak nggak pernah belanja aja. Ya aku mana tahu, Bi. Kamu kan cewek, jadi makanya aku tanyain ke kamu. Lagi pula apa salahnya sih? Kita baru belanja ini guys, tuh si Amel masih milih-milih dia guys. Nah, oke guys, jadi aku sama Farel udah selesai belanja nih. Jadi kan tadi dari rumah kita cuma rencananya mau beli 3 bahan. Pas sampai Umart, ternyata banyak bahan-bahan yang gak kosong. Jadinya aku beli banyak deh, biar nanti gak kehabisan. Untung aja pacar aku yang satu ini kayak monyet maksudnya. Ya tapi kan beneran, kamu tuh kayak monyet. Oke guys, karena semua bahan-bahannya udah ada, jadi sekarang aku sama Farel mau siap-siap buat kuenya nih. Doain aja ya, moga kuenya itu nggak gosong. Gapcagi nege natanajun no. Nan amu maldo han. Wih, udah selesai nih guys kuenya. Tinggal tunggu matangnya aja. Kalau udah matang, aku sama Farel bakalan hias deh atasnya. Finally guys, akhirnya kuenya selesai juga. Tuh, gimana? Cantik kan? Aku kira kuenya tuh gak bakalan jadi guys, karena partner aku ini tuh cowok. Apalagi cowoknya itu Farel. Dia kan cuma tahu gaya doang. Sinis banget sih ngeliatnya. Aku kan cuma bercanda doang, yang gak usah diambil hati, kek.
lucu kayak gitu. Taunya cuma ngejek aja. Ya udah kalau enggak lucu. Emangnya aku lagi nyuruh kamu ketawa apa? Oke guys, lanjut aja kita ngomongin kuenya. Jadi sekarang karena kuenya itu udah selesai, jadi aku sama Farel mau OTW ke panti, guys. So, kita lanjut ngevlognya kalau aku udah ada di perjalanan pulang ya, guys. Bye-bye. Guys, aku dibonceng loh. Baru kali ini aku dibonceng sama Farel. Karena kan biasanya dia tuh selalu bawa mobil terus. Sok-sokan kaya kan, guys. Oke, guys. Sampai sini dulu ya vlog kali ini. See you next video. Oh ya guys, kalau suka like, jangan cuma nonton doang. Kalau mau komen, komen yang benar. Jangan komen sembarangan. Jangan diambil hati ya guys, dia emang kayak gitu orangnya. So, bye-bye guys, see you next video. Bilang bye juga dong, Rel. Jangan cuma tahu marah-marah aja. Iya, sayang. Bye guys. Bye-bye guys.